ya kondisi datang masih kotor itu masih wajar tuh. Nih ya. Nah, kondisi seperti ini nggak mungkin langsung dikirim ke tempat konsumen, ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersih seluruh Rabi Unda Bila. Coba lagi dengan Robi. Dan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 November 2022. Alhamdulillah hari ini sudah hujan ya. Artinya ya pagi-pagi udah dapat berkah ya. Amin. Dan untuk Rusis yang saat ini sedang menantikan unit pesanannya, semoga segera datang. Dan buat Rusis yang saat ini sedang menonton video ini, semoga selalu diberlimpahkan rezekinya ya, dimudahkan semua urusannya, sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini Robi akan memberikan update distribusi sepeda motor Honda Brusis ya. Hari ini kita kedatangan berapa? Akhir bulan ya. Ini akhir bulan November, kita kedatangan 5 unit, hanya 5 unit saja. Dan ini distribusi yang paling sedikit ya selama bulan November ini. Nah, yang datang apa saja? Kita simak video ini sampai dengan selesai karena di sini Robi akan memberikan informasi ya. Ada satu motor sport yang nggak pernah turun atau jarang turun, tetapi di sini kita mendapatinya dengan harga yang paling murah, yaitu apa? Cekidot. Oke, Brosis, jumpa lagi dengan Robi Unda Boyolali. Dan pagi hari ini ya, Robi sebelum menginformasikan distribusi hari ini, Robi akan informasikan ada satu unit yang masih ready, yaitu Honda CBR250RR Black Freedom tipe yang paling murah ya, harganya 62 jutaan saja. Dan di sini ada juga nih, ini kalau pembelian CB150 XD dealer Timbul Jaya Motor Boyolali ya, dengan Robi nanti Brosis berkesempatan ya, bukan berkesempatan. Jadi setiap pembeliannya pasti dapat hadiah, tapi hadiahnya di antara tiga ini ya. Coba lihat fotonya ya, seperti itu. Kalau nggak dapat sepeda gunung, terus kulkas atau TV. Nah, hadiahnya itu. Jadi buat Brosis yang beli motor ini ya, CB150X, kita tersedia tiga warna kalau nggak salah. Jadi komplit ada merah, hijau, sama hitam ya. Nah, jadi buat Brosis nanti dapat itu tadi, hadiahnya itu atau cashback itu. Jadi Brosis pilih yang mana. Dan ya, di sini Honda CB150 Versa juga datang pada hari ini Brosis ya. CB150 Versa, motor sport Honda yang paling murah Brosis. Harganya cuma 21 jutaan saja ya. 21 jutaan saja. Nih, Brosis bisa bawa pulang Honda CB150 Versa tanpa harus inden, bisa cash, bisa kredit ya. Ini motor sport Honda yang paling murah, tetapi bukan murahan. Karena apa? Dari suspensinya di belakang yang ganda, suspensi depan teleskopik yang sangat proporsional sekali, sehingga ketika kita menggunakan CB150 Versa ini, ketika melibas jalan terjal itu akan fine-fine aja, enak-enak saja, enjoy-enjoy saja, tanpa kita merasakan traksi ya, traksi pada motor. Maksudnya yang kita tetap nyaman lah melintasi jalan-jalan yang terjal tersebut ya. Ini dia Honda CB150 Versa yang sekarang ini motorsport udah jarang ya. Peminatnya sekarang udah pada beli Matic ya, rata-rata udah pada beli Matic, dan bisa dikatakan 75% itu ya penjualan ya, 75% mungkin lebih ya. Jadi banyak yang bisa beli Matic. Oke. Nih, ada juga motor-motor yang lain yang ready pada hari ini. CBR150R ABS 41 jutaan. Itu 62 jutaan. Ini juga 37 juta. Oke. Dan di sana juga masih ada Honda Beat Street dan juga Beat CBS ISS warna hitam ya. Tuh, kelihatan kan? Nah, itu dia. Oke. Dan di sini langsung saja Robi informasikan unit yang datang pada hari ini itu apa saja. Nih, pagi-pagi udah hujan ya, cerah tetapi hujan gitu. Oke, mantep ya. Robi tadi pakai itu, dititipin servis itu ya sama tetangga, sama konsumen ya, dititipin itu, varionya ditinggal ya. Nah, dan yang datang hari ini apa saja nih? Honda PCX160 ya, PCX160 hari ini datang lagi setelah ya hampir setiap hari PCX160 datang, tetapi ya seperti yang Robi sampaikan sebelumnya, jangan harap untuk ABS bisa dapat lebih cepat, karena ya informasinya ya, Robi mendapatkan informasi bahwasanya untuk yang tipe ABS akan lebih lama ya, akan lebih lama. Oke, ini dia nih ya. Jadi untuk CBS ini hanya ada warna dop hitam saja,
yang lain nggak ada. Terus yang datang apa lagi dong Bang? Selain CB 150 Versa, selain BC 160, ya kita kedatangan Honda Scoopy Stylish warna brown ya. Stylish brown ini kalau di Boyolali Jawa Tengah, alhamdulillah ramai lancar ya. Artinya apa ya? Hampir setiap hari ada lah datang, ya. Nggak cuma satu, gitu ya. Jadi ya walaupun cuma satu, tapi setidaknya sering datang gitu loh ya, sering hadir. Dan ada satu nih yang selama ini sangat sulit sekali ya, sangat langka, sangat sulit, sangat jarang sekali turun. Yang lainnya walaupun sering turun, ini nggak pernah turun, yaitu apa? Honda Scoopy Prestige putih. Ini biangnya nih ya, udah lama nggak pernah turun ya. Terus tambah lagi setelah ada refreshment, dia punya fitur baru apa ya, smart key baru. Terus teman-teman warna yang baru, dia nggak baru sendiri, kenapa dia malah lama datangnya ya? Harusnya kan dia lebih cepet kan ya warnanya, aduh. Apalagi yang ini, dia tuh warna baru tetapi malah sering turun gitu loh. Ini warna sejak Prestis ada putih kok malah jarang turun gitu loh. Terus nih malah datang kotor lagi nih ya, tenang aja, nanti sebelum dikirim pastinya sudah dibersihkan semua sama teman-teman PDA dan deliveryman yang keren-keren ya, yang sangat support sekali untuk kebersihan sepeda motor Honda sebelum dikirim ya. Jadi pastinya Brosis nggak perlu khawatir ketika Brosis beli, kalau ya kondisi datang masih kotor itu masih wajar nih ya. Nah kondisi seperti ini nggak mungkin langsung dikirim ke tempat konsumen, ke tempat Brosis, pastinya nanti dilap dulu, dibersihkan tuh ya. Nih kotor, ini cuma kotor, jadi tenang aja Brosis nggak perlu khawatir. Nah ini nanti semua dibersihkan. Nah ini ya, termasuk ini langsung dipasang lagi, karena apa? Semuanya ini udah idenan Brosis ya. Ada Scoopy fashion biru putih, terus Prestige putih. Nah ini biang keloknya ini udah lama banget gak pernah turun. Ini sering turun. Ini sering turun. Itu juga. Nah ini ya, alhamdulillah hari ini turun satu. Ya akhir bulan dikasih bonus satu. Mungkin besok Desember bisa lebih lancar lagi ya. Harapannya seperti itu. Tuh. Nah ini sudah di pasang-pasang spion, pasang aki ya. Nanti semuanya sebelum dikirim, nah nanti dicek semua, dipasang aki tuh, termasuk ini karpetnya. Nah ini juga belum dipasang. Nih, jadi, oh ini sabuk, anu apa? Tinju ya, tinju. Oke, okay. Ya. Jadi hari ini yang datang 5 unit itu tadi ya, Bruce. Ada CB 150 Versa di dalam tadi. Terus ini Honda Scoopy Fashion biru putih ya, ini yang sering turun juga. Terus ini juga sering turun, sama Fashion Brown itu sering turun juga. Dan yang ini insyaallah harapannya ya, ini saya mewakili konsumen dan juga sales-sales di seluruh Indonesia, semoga Scoopy Prestige putih segera turun, karena bah ini banyak limpahan dari yang inden Prestige hitam ya. Prestige hitam itu banyak yang inden ke arah ke Prestige putih atau ke Stylish brown itu Brosis ya. Harapannya PT Astra Honda Motor ya, selaku produsen ya tunggal ATPM, mohon segera untuk bisa dikirimkan ini ya, untuk memenuhi inden seluruh masyarakat Indonesia agar bisa untuk beraktivitas kembali ya. Ini saya mewakili teman-teman semua, semoga di ya dilihat oleh AHM lah. Nih, kita sangat menunggu sekali kedatangan dari motor-motor yang selama ini sudah kita pesan ya. Mungkin ada juga yang udah pesan sampai 4 bulan, 5 bulan belum dapat ya. Ya harapannya semoga segera mendapatkan unit pesanannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi untuk harganya sampai saat ini belum ada kenaikan harga lagi. Tunggu besok, mungkin Desember terjadi kenaikan harga. Ganti bulan, ganti harga, tapi ya untuk saat ini belum ada isunya ya, semoga nanti harganya nggak naik. Dan misalkan harganya naik, nanti pasti akan Robi sampaikan di video-video selanjutnya. Oke, okay? Ini harganya masih di angka 22.420, 23.300.000, 23.300.000, 32.270.000. CB Versanya saya lupa harganya berapa tadi. Oke, okay, ya itu tadi yang dapat Robi Honda Bila diberikan kepada Bruce semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga menyenangkan. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.